Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo Sobat Kimiawan, kembali bersama Ayo Kita Belajar Channel. Nah, di sini kita akan membahas soal SNK tahun 2003, bidang kimia nomor 9. Nah, larutan KNO3 dengan massa molar 101 gram per mol, terjadi sempurna di dalam air. Pada 25 derajat Celcius, tekanan uap air murni adalah 2,23,76 mHg. Nah, ini tekanan uap air ya, larutnya berarti. Nah, larutan yang mengandung 10% dark pemberat persen berat terberat KNO3 memiliki massa jenis 1,45 gram per mol. Tekanan uap larutan ini adalah titik-titik. Nah, jadi, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita bisa cari dari massa KNO3 terlebih dahulu. Nah, massa KNO3 berarti massanya sama dengan massanya tadi 1,45 dikali dengan persentase dan 10%. Nah, berarti sama dengan 0,145 gram. Dan molnya berarti massa per mR. 0,145 per mR dari kali 3 plus 1. Dapat hasilnya adalah 1,436 kali 10 pangkat 3 mol. Min 3 mol ya. Lalu kita cari massa dari H2O. Massa dari H2O itu berarti karena 10% kali 3 berarti 90%-nya air. Atau 0,9 dikali dengan 1,45. Nah, ini sama dengan 0,0725 milimol. Gram ya, sorry. Nah, lalu kita cari hasil dari ini 1,305 gram. Lalu untuk mol H2O-nya, ini sama dengan 1,305 dibagi MR yang 18. Sama dengan 0,0725 mol. Lalu kita cari berapa tekanannya dengan cara P sama dengan XP dikali dengan par unit dari si H2O. Par unit par ya, par dengan H2O. Berarti XP-nya sama dengan mol dari air, itu 0,0725 per 0,0725 ditambah dengan 1,436 kali 10 pangkat 3 dikalikan dengan par murninya. Tadi 2,23,76. Nah, di sini kita akan dapat hasilnya 23,86 mHg. Nah, jadi jawabannya adalah B. Oke, sekian untuk pembahasan hari ini. Terima kasih.